berani melawan. Punya kemampuan apa kau? Hebat juga kamu wanita kecil. Tadinya karena melihat kecantikanmu, nafsu membunuhku jadi hilang. Karena lebih baik kau menjadi mainanku. Tapi sekarang, baiknya kamu mati. Hentikan! Aku tidak mau bertarung dengan. Kenapa wanita cantik? Kau takut? Tidak, Sang Prabu. Hanya saja kau melawan seorang wanita. Jikalau kau menang, itu hal yang biasa. Tapi jikalau kau kalah, kau akan menanggung malu seumur hidup. Yakin sekali kau akan menang! Aku tidak peduli. Siapapun yang menantangku, dia harus mati. Baiklah. Kalau kau memang benar-benar sakti, mari kita adu kesaktian kita. Buktikan kemampuan. Bisa kau hancurkan karang itu. Kalau Sang Prabu menghancurkan, aku yang membangun kembali. Lalu apa yang bisa kau lakukan dengan ini? Membangun, melestarikan, dan menjaga yang sudah ada menjadi lebih baik. Sang Petapa. Terima kasih atas tindakan mulia, Sang Petapa. Baiklah. Kalau kalian berpihak padanya, aku akan memusnahkan kalian semua. Bunda Dewi, aku mohon. Aku tidak tahu manfaat dari bunga bidadariku. Bantulah aku. Tunjukkanlah.
Bunda Dewi, terima kasih Dewata. Sembah sujud kami haturkan kepada Sang Pertapa. Terima kasih karena Nyai Pertapa telah menghancurkan Sang Angkara Murka, yaitu Raja kami yang lalim. Mohon ampun Sang Pertapa. Sudikah kiranya Sang Pertapa bersedia menerima untuk menjadi pemimpin kami yang baru? Atas nama warga Segoro Kidul, sudikah Nyai Pertapa menjadi ratu kami yang baru?